Aduh. Wendy dengan lagu Cicak Cicak di Dinding. Hari Minggu. Padahal hari Minggu. Siapa kita panggilkan? Nijam dengan lagunya Cicak Cicak di Dinding. Lanjut sih Nijam. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu Cicak Cicak di Dinding. Cicak Cicak di dinding. Jim, Jim, merayap. Halo gengs, Miniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Ay, ternyata emang bener ya, kata orang itu diem itu emas. Buktinya aku lagi diem, digodain emas-emas. Terasa itu kuir. Aku kembali lagi di May Reaction. Oke, menek-menekku sayang. Cie, kamu kemarin udah sempat nonton video konten baru aku belum yang information? Kalau belum, abis nonton ini jangan lupa kalian langsung cari information ya. Terus kasih masukan ke aku, kira-kira acaranya itu harus ditambahin apa gitu. Oke? Nah, di hari ini aku mau nge-reaction tentang kumpulan-kumpulan video lucu lapor Pak. Penasaran gak videonya kayak apa? Langsung aja kita hurain, guys! Boy itu. Sad boy itu nangis gitu. Sad boy itu nangis. Apa? Nangis. Iya. Nangis. Tapi tadi udah cek tensi belum sih? Udah. Ya kayaknya udah. Nangis banget ya. Kayaknya tekanan darahnya 20/20 udah Pak. Anjir, rendah banget. Itu turun banget dong. Ini pertanyaannya nih ya buat Fajar. Kamu kan laki-laki. Iya. Kalau kamu merasa ditolak sama satu wanita, kenapa enggak berpindah ke lain hati aja? Kenapa harus kamu sampai bikin laporan ke polisi merasa ditipu sama wanita itu? Tapi kita semua beda kak, beda isi hati kita. Maksudnya gimana tuh? Sekarang laki-laki yang lain putus sama satu cewek, dia cari cewek yang di aplikasi. Saya bukan gitu. Sejika saya putus sama satu cewek, saya mau kontraksi diri dulu selama... Kontraksi? Bukan kontraksi, bukan. Itu namanya introspeksi. Iya. Kontraksi bila si kecil panas. Kontraksi bila si kecil panas. Gua tahu yang dimaksud dia. Yang dimaksud dia kontraksi itu sampai kram gitu. Kram? Bagian perut. Kontraksi! Saya juga mau ke Jakarta, ini mau cari keluarga saya, kata oma saya. Bentar, bentar. Dan sering main TikTok, suara lu geter. Halo, apa kabar? Kayaknya dia sering ke masa lalu deh. Coba dirunut. Jadi awal kenal dengan wanita itu namanya siapa? Ain. Hah? Ain. Ain. A-I-N. Nama akunnya apa? Ain. Ain juga? Oke, okay. Gak ada embel-embel belakang, angka atau apa? Kamu kenal dia dari kapan? Bulan Juli. Bulan Juli. Tahun? Tahun? 22.000. Gak ada 22.000. Bukan 22.000. Mbaknya dari tadi sabar ya? Grogi. Bukan masalah grogi. 20 kan 20-nya ada 2, ya, jadi bingung dia, keder. Tapi 22.000. 2020. Ajar, tenang aja, relax. Gak usah kamu bentar-bentar nangis ya. Hah? Kamu laki-laki. Bentar, air matanya belum keluar, bentar ya. Kenapa mau dicolok? Kamu tuh laki-laki, jangan sebentar-bentar nangis. Tolong ladik. Kenapa kamu tertarik dengan dia? Karena dia wanita, karena betul, saya tertarik. Iya, betul. Kamu bilang dia pohon pinang siapa? Surya ini emang bangke. Dia tuh mikir kakak tuh. Yang bilang dia pohon pinang siapa? Konfirmasinya tuh pas gitu loh. Antara si Surya, terus Andika, terus juga Wendy tuh kayak konfirmasinya tuh pas ya? Restrukturisasi. Formasi! Maksud aku tuh, usah omongnya sini jam gak ngingetin Oneng juga deh.
Masa Anda nggak bisa ngomong jilbab? Bisa. Coba. Hijab. Jilbab. Gak bisa. Kenapa? Itu susah. Kok susah? Jilbab. Susah. Bisa. Ya coba. Jilbab. Jilbab. Enggak, dia tuh beneran katanya enggak bisa ngomong jilbab. Aku tuh dulu sama enggak bisa ngomong Purwokerto. Nah itu Purwokerto tuh susah. Terus ngomong Soeharto tuh Soeharto. Ngomong itu tuh godreng. Gordeng tuh godren. Sampai sekarang tuh kadang-kadang masih suka kayak kebalik, masih kayak diinget-inget tuh. Wah, ini bahaya nih. Terus kayak misalnya karpet, kapret gitu. Oh, ini produser tuh prosedur. Enggak bisa prosedur gitu. Kayak susah aja pokoknya. Kuiti wow. Kau tahu kenapa dia putus? Kenapa? Karena cowoknya nggak suka lihat dia muka cumi. Kamu suka pakai muka cumi kan? Muka cumi itu gimana? Iya. Mau lihat muka cumiku? Coba. Tapi jelek banget. Nggak apa-apa. Coba. 1, 2, 3. Ini muka cumi, cumi melet kayak gini. Cumi melet. Makanya itu otok-otok. Kamu terinspirasi dari apa itu? Dari kecil. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi kok dari kecil. Dari sebuah toko. Ya. Itu namanya terinspirasi. Ya. Dari siapa? Adekku. Kamu. Muka cumi tuh. Lagian nanyanya. Kalau muka kerang darah saus padang bisa. Kerang darah saus padang. Muka cumi saus padang. Ya. Kerang darah. Kerang darah itu apa? Kerang darah itu apa? Kerang darah. Kerangnya ada pita, dibuka netet. Ini belum tahu kerang, belum pernah makan kerang. Aku tahu yang pakai garpu kecil gitu kan dibuka. Yeah. Dibuka, pas dibuka ada kijingnya tuh. Kijing? Iya. Yeah. Namanya kijing. Iya. Yeah. Yang lembek-lembek itu kijing. Iya. Yeah. Karena cuma satu, enggak ada duanya kan? Iya, yeah. Kijang. Kijang. Yeah. Daging kan. Kijang. Polos banget, polosan. Melonku ada lima. Empat rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Rindingku langsung. Merah muda dan biru. Meletus belong hijau. Anak-anak, ya, Pak. Tampilan berikutnya adalah Surya dengan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Naik ke Puncak Gunung. Nyanyi satu lagu dong, beli kat buatan. Peserta selanjutnya, aduh. Wendy dengan lagu apa? Cicak di dinding. Hari Minggu. Padahal hari Minggu. Duduk di rumah, duduk samping Pak Kusir yang sedang pukul. Mengendarai kuda supaya baik jalan. Tuh kita. Coba kita panggilkan Nijam dengan lagunya Cicak di dinding. Anjir sih Nijam. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu Cicak di dinding. Cicak di dinding. Diam, merayap. Di dinding.
Hap. Bergen. Hap. Lu di cang. Makat dia besi. Makat. Ada yang mau request lagi nih jam nyanyi apa? Kulusing kalau komentar ya. Wen. Kan kita disuruh jagain duit banyak tuh 5 miliar. Iya. Kalau seumpama hari ini lu dapet tuh 5 miliar, mau beli apa, Wen? Gua. Gua udah punya mimpi emang dari dulu kalau punya duit gede, gua pengen beli lahan gede. Terus gua pengen jadiin kebun apa gitu. Keren. Perkebunan lah, perkebunan. Tapi ya sebelum modalnya ada, kan gua beli tanahnya doang nih 5 miliar. Ya udah, gue biarin aja dulu tumbuh rumput apa segala macem. Bagus tuh kalau beli tanah kan harga naik terus ya. Betul, investasi. Kalau lu? Kalau gue punya duit 5M hari ini, gue mau bikin peternakan gitu, peternakan sapi. Bagus, itu investasi. Investasi juga. Ntar gue belinya samping lahan lu dah. Peternakan apa lu? Sapi. Sapi? Oh berarti lahan sama sapi 5 miliar tuh? Terus makannya dari mana tuh sapi? Dari kebon lu. Kebun gua, rugi dong gua. Kok rugi? Lah ya kan rumput-rumput gua, lu kan udah punya lahan sendiri, kenapa lu makan dari rumput gua? Ya lah timbang rumput aja, tanahnya tinggal lu tembok. Lah duitnya dari mana nembok? Duit gua kan 5 miliar abis buat beli lahan. Udah ribet banget sih masalah rumput doang, ya udah deh. Duit gua buat bayarin kebun lu 5M. Lu mau bayarin kebun gua? 5,5M. Gimana lu belinya 5M? Lah, investasi bro. Gua beli 5M, ya naik pasti, 500 juta mah. Ah, mau gak? 5,5M. Setengah dicuanin banget, lu baru beli juga udah langsung naik. Gua kayak ngomong gak tadi? Mau kagak? Ya udah mau. Gua bayar 5M dulu tapi. Oh, 5M dulu? Ya 500-nya ntar-ntaran, kan gua mau jual lagi tuh tanahnya ntar. Oke, ya udah. Lumayan gua, dapet 5M. Gua beli tanah lagi. Beli tanah dulu. Bikin wahana. Wahana wisata gitu. Widih. Oh, perlu tanah gede itu. Tanah gede. Rumah. Ya, gue tinggal bayarin tanah lo. Gue tinggal bayarin tanah lo. Lo berani berapa? 5M lah. Enak aja gue beli dari lo 5,5, gue jual 6M. Berantem aja ini, kan? Lo yang mulai. Butuh tanah gede. Tapi lu gak makan rumput gua, kita gak naik harga tuh. Ya udah, lu gak beli sambil. Ya gua juga gak usah. Duitnya juga gak ada. Karena duit yang udah gak ada. Kambret. Rumput. Video ini emang bener-bener lapor Pak, ini tuh gak ada obat. Tapi ada lagi tuh yang aku penasaran tuh, WKWK ini kayaknya konsepnya mirip-mirip sama lapor Pak, katanya lucu banget. Kapan-kapan kita reaction, oke? Okay? Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, Iti Kiwi.